mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi kalau seragam itu sebaiknya memang harus seragam, karena di antara keseragaman tersebut, karena orang berbeda-beda, orang ingin mengejawantahkan apa ya namanya tuh ya, mengimplementasikan atau pengen menjadi eksis lah dirinya itu, sehingga dia sudah diseragam aja dibeda-bedakan. Maaf deh bapak, kenapa mesti gitu-gitu? Maksudnya untuk diri gitu nih, sendiri gitu nih, seperti begini nih, udah dikasih seragam tetapi ingin berbeda dengan yang lainnya. Tuh liatin, kalau yang dicoret-coret ini kan lulus nih, nah. Tuh nih kan udah seragam nih. Karena untuk sebagai pembuktian eksistensi diri, dia rubah-rubah ini yang, karena dia baru lulus kalau yang ini sih, pertama dengan aksesoris yang lainnya, supaya memperlihatkan mereka berbeda dengan yang lainnya. Gimana kalau menurut Us? What's up? What's down? Habluminana, Habluminallah. Perkenalkan, saya Us. Saya Us dari seangkatan orang hebat yang otomatis orang terpelajar. Oh, disingkat apa tuh? Sarang heo, opa. Oi. Rari poli, rari lali poli, isu nakata, ibu stana, toye, prababababa. Karena kiblat... Lu masih K-pop lu mah. Yeah. Orang udah sampai ke ayam pop, ini masih K-pop. Gak apa-apa Uus, aku seneng loh kamu joget-joget kayak gitu. Yeah. Abis bosan ya, jadi lihat ini, mulu ini seger gitu. Iya. Yeah. Putri. Apa? Jika aku ingin menyatakan perasaan aku seperti makanan enak yang jatuh. Wah, apa tuh? Sayang banget. Tapi, Pak Denny, ya. Perasaan Putri ke Pak Jarwo, ya, seperti? Itu seperti barang jatuh di tempat gelap. Oh. Gimana? Ya Allah, maaf, jangan ganggu. Benar. Kamu ngerti aku banget loh, makasih ya. Iya. Putri. Apa? Perkataan Us, kalau kamu tahu, itu seperti makanan yang tidak bisa dimakan. Apaan? Apa tuh? Basi. Apa itu? Diangetin biar gak basi. Masa pak anak sekolahan rambutnya dicat putih? Ini uban. Pak Jarwo, dapat salam dari Agnes Monica. Apa kata Agnes Monica? Panua Andini. Pernikahan. Aku sih masih sehat tuh. Pak Jarwo kalah. Aku juga tuh. Tuh. Aduh. Pak Jarwo ginjalnya jatuh. Ya. Ya pak. Oke. Okay. Namanya anak sekolah tuh harus namanya fashionable pak. Hmm. Seperti ini. Lihat pak dandanan saya pak. Digulung pak. Iya. Yeah. Digulung. Kayak dadar. Nih. Ya kan, terus pakai kalung. Ih benar. Padahal saya KUUS tapi pakai kalung. Iya. Kalau yang kaku Kak Nebo. Iya. Gitu pak. Jadi emang kita sebagai anak zaman sekarang, apalagi kan banyak sekali di sinetron-sinetron tuh seperti Putri Titian kan. Iya dong. Roknya di mini-miniin. Iya. Terus emang karena rock mini itu? Nih lihat aja kayak kita nih, coba anak gaul. Oh, lihat dong. Lihat dong baju pakai heels bawahnya. Oh, saya kasih tahu fashion yang benar pak. Coba Cici Panda juga kece banget. Tuh Cici Panda juga, coba lihat Cici Panda sini. Nah ini, ini dandanan HKG 48 pak. HKG, oh. Hongkong. Ini. Tuh lihat ini bagus, sudah lihat kan? Kece kan? Ya, dan ini kita lihat di sini adalah yang membuat kenapa anak muda zaman sekarang cewek-ceweknya nggak mau pakai rok mini pak? Karena pasti bakal diliatin kan? Karena rok mini jadi alasan gitu kan pak? Ya kan? Benar kan? Mini jadi alasan. Ya. Mendingan saya punya solusinya pak untuk bergaya tapi buat perempuan tapi tetap bisa fashionable tapi nggak digangguin orang pak. Gimana caranya? Jadi nggak pakai rok mini tapi pakai rok alternatif. Rock alternatif tuh gimana? Jadi misalnya kita ngeliat gini, dia ngeliat, ngeliat apaan lu? Wah! Wow.
gitu. Oh. Ya, rock alternatif. Rock alternatif. Selain bisa menghindari namanya digangguin cowok-cowok, Pak. Iya. Juga bisa mengobati batu ginjalnya juga kencing manis, Pak. Dari mana? Apa? Pengobatan alternatif? Kan iya, oh alternatif. Kalau rock alternatif berarti bisa nyembuhin juga, insya Allah. Di sekolahan gue namanya bahasa tuh dikajarin namanya bahasa Inggris. Ini namanya itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Kenya. Apaan tuh? Ya, kayaknya gue gak suka deh. Please banget, please banget. Ini siapa sih gurunya? Bapak ya gurunya ya? Us, Putri, ya. Cipan, ke ruangan saya. Nah, ini guru BP. Ini guru BP. Tolong cari ruang saya, lupa. Gitu Pak, pokoknya yang namanya fashion itu penting karena itu bisa menolak ukur kayak sekolah ini tuh informasi yang masuk itu sebenarnya masih up to date apa enggak. Soalnya kan rata-rata celana itu kan orang pada celana gombrang. Ini kan bisa kayak celana dikecilin gitu. Ini jadi 7/8 atau gimana sih, Us? 7/8 ketukannya 8/8, Pak. Di C minor. Ya, yeah. Tak tak tak. Ya ini gue ngatung nih, namanya ngatung. Kenapa? Ini gantung. Tuh kece banget. Ini tuh ya ngatung disebutnya ini. Gantung tuh ngatung. Bapak kayak gini celana enggak kotor, Pak. Ketika sholat wudu, sholatnya diterima, Pak. Karena jauh dari najis. Iya benar. Jadi selain fashionable, kita juga ibadah tetap jalan, Pak. Benar, ya kan? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan tadi kan pakai ini semua, pakai seragamnya SMA yang sekolahan. Nih, Meng, sekolah pilot dari mana, Meng? Penerbangan, Pak. Oh, penerbangan. STM penerbangan. STM? Penerbangan. Udah enggak ada, Meng, STM penerbangan. Ya, ada buktinya, saya nih masih pakai ginian. Masa muridnya sendiri? Saya tadinya perkapalan. Saya obatin, udah enggak kapalan lagi, saya ambil penerbangan. Meng, itu penyakit kapalannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.